Good pagi teman-teman. Kita sekarang olahraga pagi dulu. Sungguh liar sekali bos Q ini. Setelah olahraga nanti kita sarapan bareng. Apakah sarapan menu sarapan untuk hari ini? Ikuti terus setelah yang satu ini. Kopinya sudah belum? Belum. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ama badu. Bagus. Namanya kopi maning yang ini gitu. Kopi maning. Kopi maning. Kopi maning. Bagus kok ada kerja hari ini. Biasa lah seperti ini. Misalnya aku dibuat kopi. Yes. Nah ini kan Big Boss, us nonton apa sih? Lagi konser, lihat film. Oh ini aku tahu, ini pembunuh bayaran yang orang baik, akhirnya jadi orang ya, baik ya. Pembunuh bayaran kau sampean. Aduh, jangan dibuka di sini Bapak. Aku jadi pengen nge-shoot ekspresi mereka berdua nih, seperti apa jika sedang menonton film. Soalnya kalau lewat sedikit jadi tidak tahu ceritanya. Tapi kan segitunya bos, masuk sampai ini belum enak wes ketok lah pokok. Ini Big Boss dengan posenya ini istilahnya PW. Nah, tolong di Pak Kuku ya dilukis saya. PW posisi Wena. Big Boss, kata Pak Agus tadi habis duhur ya ininya, pendampingannya di Polda. Iya. Oh ya syukurlah. Ini melanjutkan video yang sebelumnya. Kemarin kita berada di Malang, pagi ini sudah ada di Surabaya. Terus kemudian setelah itu, bahwa oleh karena itu, oleh sebab itu Pak Agus, kopi dulu Pak. Iya. Gimana Pak? Iya di sini aja semua. Ambil sarapan. Hari ini jadwalnya kita di Polda ada dua. Nanti saya sama Pak Sandi bagi tugas. Satu di unit yang satunya, saya ada di unit satunya. Soalnya barengan satu. Unit satunya lagi itu, satunya lagi gitu. Ya masa diceritakan di sini. Oh ya tadi kan itu tadi ya. Tumang tindih. Iya. Nah ini Pak Koko, ini Pak Agus. Oke, ini sekarang kita saatnya sarapan. Kadang-kadang kita ya beginilah sarapannya, roti, kadang-kadang nasi, nggak mesti. Tunggu dulu, ke depan ya. Kamera. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kamu dikata woy kayaknya. Iya, dikata tahanan. Oh, oh, oh. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya mau dipasang tahun depan, Pak? Enggak, jangan. Apa hari ini? Jangan. Kaulah yang bagi cinta dalam kenyataan. Sandi Romeo. Good pagi. Ya. Pagi ini kita akan sarapan roti keju ala pengacara Deto. Apa-apa kok? Biar aku. Ini ada kopi. Nanti sebetulnya roti klasik gitu, roti jadul. Cuma aku suka. Cita rasanya dari dulu nggak pernah berubah. Klasik.
kalau makan ini rasanya ada gimana ya, ada kenangan gitu. Kenangan gitu. Roti kenangan. Kenangan terroti. Terroti. Oh, jadi ingat waktu masih dulu lah. Masih keroti-rotian tak? Semacam memory remain. Ini sederhana. Soalnya banyak roti modern yang istilahnya variasi rasanya itu udah macam-macam. Ini tetap rasa klasik, jadul. Jadul banget. Ini dulu kadang-kadang waktu aku masih kanak-kanak, aku suka minta ibuku untuk apa namanya buatin di apa namanya itu kayak di roti bakar gitu loh, ditaruh panasin, di iya. Ya ditaruh di teflon artinya di oven nggak di teflon di oven nah jadi gede bangun pagi ngumpul lagi bareng sarapan ngopi ya kan, terus saling ngecek lah ya semalam apa yang kurang, nanti agendanya apa. Enggak kan bohong. Jadi dia yang nyuruh, dia yang bilang bohong. Enggak. Saling ngecek satu persatu. Masih sehat. Saya tanya enggak. Mimpi apa tadi malam? Ya seperti itu. Kalau pagi seperti ini jarang kita bahas perkara itu. Jarang. Itu mimpi berarti bahas mimpi. Mimpi lalu kita ada tafsir mimpi itu, kita lihat itu berapa, kalau misalnya dua angka berapa, tiga angka berapa gitu. Angka mainnya berapa untuk hari ini itu. Ini lagi pada bahasnya apaan sih? Rencana nanti Pak Sandi kita pendampingan nanti mau naik apa? Ferrari. Pak Sandi, kopinya tetap di sebelah ya? Iya. Sebelah mana? Oh iya. Sebelah sana. Oh iya. Ya. Maaf loh bos. Jadi naik Ferrari nanti. Biar Pak Sandi yang naik Ferrari, kita naik becak saja. Ya Pak Sandi ya? Gantian nanti berarti. Atau gimana Pak Sandi? Kalau udah bahas-bahas ginian nih, di situ kadang-kadang aku merasa gimana gitu. Pengen aku kempesin semua buat-buatnya itu. Teman-teman, kenapa saya kok lemes gini? Karena saya habis sarapan. Loh aneh, habis sarapan tambah lemes. Biasanya kebalikan. Oh. Kebalikannya orang-orang. Oh gitu. Kalau udah habis sarapan gitu pinginnya. Agendanya jam 12 tau? Jam 12. Ya habis duhur kan? Iya, ke Polda. Habis ini, habis sarapan ya. Mandi. Nggak, jangan mandi. Kan tadi udah mandinya. Jangan sekali-sekali mandi, habis sarapan. Perkara yang mau kita ajukan, katanya itu. Ayo. Jangan lupa, ditaruh tangan. Sudah, kalau ada tangannya sudah semua. Tinggal masukkan kan? Ya tinggal masukkan, Pak Agus. Nanti tolong dimasukkan. Apanya yang dimasukkan di mana? Bola di dapet aja. Dengan butuhan, biasanya 8 lah ya. Ngeprintnya itu ya? 8. Jangan. Ini lah yang ngeprintnya harus 120. Gak, kalau ngopi itu pasti ya. Setiap pagi itu ngopi. Jangan yang wajib. Ya, sebelum kita beraktivitas. Wajib. Supaya teman-teman nanti pada waktu beraktivitas, gak ngantuk. Iya. Pak, ini surat BTN-nya itu saya tujukan ke siapa kepadanya? Oh iya, iya, Commercial Asset Management Division. Oh itu, oke. Iya, iya Pak, ini saya buatkan. Oke. Fendi. Oh, oke. Mas Fendi, oke. Oke, Pak, oke, jangan fokus ke sana, Pak. Oke, terus mulai, Pak.